nama saya Aira. Saya dari Satu Majenta. Hari ini saya akan bercerita tentang singa yang tamak. Suatu masa dahulu, seekor singa yang kelaparan berjalan-jalan untuk mencari makanan. Nampaknya aku akan kelaparan, kata singa. Tiba-tiba dia ternampak seekor anak sedang tidur di bawah pokok. Dia jalan perlahan-lahan untuk menangkap anak. Tiba-tiba dia ternampak seekor anak rusa. Dia lari dengan pantas untuk menangkap anak rusa. Namun anak terjaga. Maka semua lari entah ke mana. Singa bersedih dan kecewa. Aku akan kelaparan lagi, jawabnya. Ingat ya kawan-kawan, jangan jadi macam singa. Nanti rugi. Orang yang tamak selalu rugi. Terima kasih.